Ini hasilnya belum nih, masih begini nih, tangan saya nggak bisa. Sebuah video viral di mana seorang wanita keluhkan tangannya tak sembuh setelah diobati oleh Ida Dayak. Diberitakan sebelumnya, Ida Dayak diklaim sakti karena mampu mengobati penyakit khususnya tulang dari bengkok hingga kembali lurus. Melansir dari akun Instagram viral underscore seleb, wanita tak diketahui namanya itu menagih janji kepada Ida Dayak. Alih-alih sembuh, wanita tersebut mengaku tangannya masih belum sembuh dan dalam keadaan bengkok. Ia pun mengatakan Ida Dayak tak perlu memposting menggunakan testimoni dirinya seolah pengobatannya berhasil menyembuhkan pasiennya. Wanita berambut bondol itu pun memperlihatkan kondisi tangannya yang masih bengkok belum sembuh setelah diobati Ida Dayak. Tak kunjung sembuh, wanita tersebut lantas menagih janji Ida Dayak karena tak mendapat respon ketika dihubungi. Unggahan itu pun ramai mendapat reaksi dari warganet.